Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat semua ya. Semoga teman-teman masih selalu diberi kesehatan ya, dimurahkan rezekinya. Ketemu lagi dengan kita lur. Nah, menjelang sore ini ya. Ini udah sekitar jam 4. Ini hari Senin ya teman-teman. Nah rencana kita ini mau mengadakan pemukulan ini teman-teman ya. Ini manggar jumbo teman-teman. Benar-benar jumbo ini. Ini perdana mau kita lakukan pemukulan ya teman-teman ya. Jumbo ini teman-teman. Benar-benar jumbo, manggar yang keras. Karena kemarin kita juga udah ngerjain ini. Nah, ini keras ini teman-teman. Nah. Nih, bentuk bunga udah kayak gini teman-teman. Ini. Nah. Jadi udah waktunya, kalau kebiasaan kita ini udah waktunya kita pukul ya teman-teman. Oke teman-teman. Nah, kalau manggarnya teman-teman. Nih. Teman-teman bisa saksikan. Jumbo bener ini teman-teman. Wah, panjang banget lagi. Nah, seperti biasa ya teman-teman, kita melakukannya ini udah kita sharing berkali-kali ya sama teman-teman. Ini kalau buat para pemula ini nggak akan dikupas. Jangan dikupas, kita juga nggak akan dikupas ya teman-teman ya. Cukup buang satu lapis. Nah, oke teman-teman. Kita langsung aja kita teman-teman. Nanti durasi kepanjangan ya. Kita akan melakukan pemukulan. Cuman nanti kita nggak akan full mukulnya ya. Cuman kita kasih contoh aja. Sama pengayunannya nanti gimana ya. Kita kasih contoh aja dikit-dikit. Nanti selanjutnya kita terusin ya. Oke teman-teman. Ikutin terus. Oke teman-teman. Kita langsung aja ya teman-teman. Kita mulai. Nah, kini kita kasih tahu ya teman-teman. Kemarin banyak yang nanya ya. Gimana cara mulai. Padahal udah banyak video kita yang gimana cara memukulnya ya teman-teman, tapi masih ada yang bertanya ya. Jadi ini khusus ini manggar keras, manggar jumbo teman-teman ya, manggar jumbo. Jadi nah, kita langsung aja teman-teman. Ini kita mulai dari pemukulan dari bawah ya teman-teman ya, dari pangkal ini teman-teman. Kita pukul dari pangkalnya dulu teman-teman, dari pangkalnya dulu ya teman-teman. Kita bawa happy ya teman-teman ya, sambil nyanyi ya teman-teman ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu teman-teman. Susah, udah kayak monyet ini teman-teman. Udah kayak monyet ini teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini cut kita tadi udah mukul bagian pangkal batang atas bawah udah. Ini kita mulai dari ini teman-teman, dari bonggolnya. Cuman teman-teman ini harus ingat ya, ini bonggol ini kita agak kerasin dikit ya teman-teman, karena apa namanya, ini kan nggak dikupas biar lebih aman, kita lebih leluasa. Cuman agak keras karena inilah, disinilah ini teman-teman pusatnya apa namanya, jalan air nira yang mau keluar. Jadi kita harus maksimalkan bener di sini ya teman-teman ya, biar nanti nggak gagal sampai ke atas. Nah, kita agak khawatir. Bismillahirrahmanirrahim. Harus rata ya teman-teman ya, ini harus rata. Nah, pokoknya rapetin. Ini pertama bener ini teman-teman. Kita lakukan pemukulan seminggu dua kali ya teman-teman ya. Seminggu dua kali, enaknya ngambil itu hari Senin sama Kamis. Kalau bunga masih keadaan seperti ini, kita masih agak nyantai teman-teman ya. Masih agak nyantai. Jadi seminggu dua kali. Wah. Nah, kalau yang ke atas agak pelan-pelan ya teman-teman. Bentar, nggak kelihatan teman-teman. Nah, nggak kelihatan. Oke. Nah, nyantai aja teman-teman ya. Nyantai aja, jangan buru-buru. Yang penting rata ya. Nah, ini kita lakukan hari Senin pertama ini. Nah, besok kita mulai mukul lagi hari Kamis ya teman-teman ya. Kalau hari Kamis besok misalnya hujan, kita ganti hari nggak apa-apa teman-teman.
pokoknya mau gimana caranya, yang penting intinya rata pukulannya ini teman-teman. Nah, ini manggal keras benar teman-teman. Pokoknya sama aja kita kayak mukul pangkal apa namanya bambu teman-teman ya. Tak 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 gitu teman-teman. Terus, cuman kalau yang ke atas ini agak pelan ya teman-teman ya. Agak pelan ya. Ini enggak kelihatan ini teman-teman. Bentar. Agak di atas sedikit teman-teman apinya ya. Biar kelihatan. Nah. Nah. Wah. Ditarik ke atas bawah enggak kelihatan ya teman-teman ya. Ini seminggu 2 kali ya teman-teman ya. Cuman kalau teman-teman nemu kembang yang misalnya udah wangi ya teman-teman ya, udah wangi, itu teman-teman harus ngejar ya waktu pemukulannya ya. Itu minimal ya 2 hari sekali ya, 2 hari sekali. Kalau dia keadaan bunga udah wangi ya teman-teman ya. Itu kalau bunga yang coklat kayak gini. Kalau bunga yang hijau juga ya kayak gitu, sama. Kalau kita nemu bunga yang udah wangi, kita harus cepat-cepat kejar ya teman-teman ya. Oke. Bawa happy ya teman-teman ya. Nah. Sebenarnya kalau mau enak ini teman-teman, bikin yang sebelah ini dibikin sudut ya teman-teman. Jadi masuknya ke sini enak teman-teman. Nah, enak. Nah, kayak gitu teman-teman. Kalau yang ke atas pelan-pelan aja teman-teman. Turun naik, turun naik, turun naik. Usahakan rata. Pemukulan ini pokoknya paling sedikit 20 menit, 25 menit. Kalau yang ke atas ini pelan-pelan ya teman-teman, karena ini nggak kebungkus ini, jadi pelan-pelan. Nah, contohnya kita kasih cara mukulnya udah ya teman-teman ya. Tinggal kita ngayunya teman-teman. Kita kisah ngayunya ya. Kita kasih cara ngayunya. Nah, ini teman-teman cara kita ngayun. Kita pegang, gerakin dulu pelan ya teman-teman ya. Lihat, jangan keras-keras ya. Kalau ini kulit, si kulit gagang lengan ini udah gerak nih. Nah, kayak gitu. Itu udah gerak berarti udah cukup ya teman-teman. Enggak perlu keras-keras. Nanti dalam ini bisa pecah-pecah ya teman-teman ya. Bisa remuk. Nah, ini kayak gini teman-teman, kita ngayunnya. Nah, kayak gitu. Lakukan pengayunan sebanyak mungkin ya teman-teman ya. Sebanyak mungkin. Pokoknya sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Ini kita kasih contoh aja. 100 kali, 200 kali, 300 kali. Mau 1000 kali juga lebih bagus ya teman-teman ya. Nah. Tuh. Panjang banget ini teman-teman bunganya ini.
Ini bunga yang nomor 2 teman-teman ya. Nomor 2 ini, bukan perawan ini. Kalau yang perawan itu yang udah kita sadap kemarin ya. Mantap teman-teman. Kalau yang itu waktu umur seminggu sampai setengah bulan motong. 20 liter lebih teman-teman. 20 liter lebih kalau pagi gitu ya. Mantap benar pokoknya. Bisa diandelin ini batang aren ini. Alhamdulillah ya. Kita dikasih rezeki. Nah, udah teman-teman. Nanti kita mau ngelanjutin mukul lagi karena ini tadi belum rata, cuman kita ngasih contoh aja ya teman-teman ya. Sambil ngayunnya juga masih kurang banyak. Jadi udah gitu aja teman-teman ya. Tonton terus video kita teman-teman. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya teman-teman. Minta dukungannya biar channel kita makin maju, makin berkembang, dan kita bisa bikin konten-konten yang bermanfaat tentunya buat para pemula ya. Kalau buat para senior, mau model kayak mana dia mukul, mau dia kupas mau enggak, namanya senior ya teman-teman, namanya senior udah nggak bisa dibilangin lagi. Tapi ini kita ngasih tip khusus ya, khusus buat para pemula ini ya teman-teman. Seperti kita juga ini, kita ini pemula ini teman-teman. Makanya maaf ya, bukannya menggurui. Tapi kita berbagi pengalaman ya teman-teman. Kita berbagi pengalaman, ayo kita coba bareng-bareng. Intinya gitu teman-teman. Terima kasih. Gitu aja teman-teman ya. Sampai ketemu di konten kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.